Pak. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 3 November 2024. Prabowo tiba di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Saat baru keluar dari mobilnya, Prabowo Subianto langsung disambut oleh Jokowi. Jokowi menyapa Prabowo dan memanggilnya Presiden. Menariknya, terdengar juga ucapan Jokowi yang meminta Prabowo Subianto agar tidak terlalu capek. Mendengar hal itu, Prabowo pun langsung membantahnya. Ia mengaku tak merasa capek meski menjalani kunjungan yang panjang dalam satu hari. Kebersamaan keduanya pun berlanjut dan Jokowi mempersilahkan Prabowo Subianto masuk ke dalam rumahnya. Kurang lebih 10 menit lamanya, Prabowo dan Jokowi kemudian keluar dan menuju angkringan Omah Semar di wilayah Jajar Solo. Keduanya menyantap hidangan dan berbincang kurang lebih 1,5 jam lamanya. Diketahui pada Minggu 3 November pagi, Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Merauke untuk melihat proyek pembukaan lahan dan mendukung swasembada pangan. Perjalanan Prabowo pun berlanjut ke Bali pada Minggu siang dengan bertemu sejumlah tokoh di Denpasar, Bali. Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.